Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya teman-temanku. Hari ini saya akan membagikan tutorial aplikasi KineMaster edit video untuk YouTube. Pertama-tama kalian harus mendownload dari App Store atau Play Store ya teman-temanku. Ya, kemudian klik aplikasi KineMaster-nya. Ini dia berandanya, tampilannya. Di sana ada buat baru. Nah, untuk rasio aspek kalian tinggal pilih aja ya teman-temanku ya. Untuk YouTube 16.9, untuk video short 9.16, untuk Instagram 1:1.43. Tergantung kebutuhan teman-temanku ya. Terserah mau yang mana. Setelah memilih, ketik berikutnya. Tampilannya akan seperti ini teman-temanku ya. Saya sarankan untuk membuat lapisan dulu dari gambar ya teman-temanku. Terserah teman-temanku mau memilih gambar apa dan warna apa. Kita coba pakai yang gambar warna hitam aja ya. Nah, untuk memanjangkan gambar ini teman-temanku, klik yang warna hitamnya di bawah ini. Kemudian tarik ya, scroll ke kanan ya teman-temanku. Sampai durasi yang teman-temanku inginkan ya, berapa menit untuk mengedit videonya. Kemudian pilih lapisan ya teman-temanku, untuk mengedit video yang teman-temanku inginkan. Ketik lapisan, ini contoh efek ya. Pilih media ya teman-temanku. Nah, sini ada tampilan dari galeri. Kita pilih, saya pilih yang ini, yang 3 menit 04. Setelah dipilih video yang ingin diedit, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di bawah yang kuning itu video ya teman-temanku, di bawah yang gambar yang hitam. Nah, makanya kenapa saya memilih gambar dulu untuk yang pertama ya teman-temanku, supaya videonya bisa diperbesar, bisa diatur sesuai keinginan kita ya teman-temanku, perbesar atau kecil. Gunakan play dan pause ya teman-temanku untuk mengedit video di KineMaster. Jadi sedikit-sedikit gitu ya teman-temanku, bisa dimatikan lagi, dihidupin lagi ya. Seperti ini ya teman-temanku. Selalu gunakan jari ya teman-temanku untuk scroll ke kiri ke kanan untuk melihat tampilan video kita ya teman-temanku. Teman-temanku, pilih penyesuaian ya teman-temanku untuk menyesuaikan gambar di video kita ya teman-temanku. Kecerahan, kontrasnya ya teman-temanku, keterangan. Tergantung teman-temanku yang inginkan ya. Setting seperti apa? Ada di pengaturan penyesuaian. Klik dulu videonya ya teman-temanku. Nah, sampai gambar kuning tuh. Bukan kuning mengambang ya teman-temanku, bukan. Nah, setelah selesai mengatur keterangan video kita ya teman-temanku, kita masuk ke volume ya teman-temanku. Di sini ada pengaturan volume yang sangat canggih teman-temanku ya. Bisa diperbesar suara videonya, bisa diperkecil. Kalian juga bisa menambahkan teks ya teman-temanku. Saya coba ini, air hujan di atas genteng. Ya teman-temanku ya, caranya seperti itu ya, untuk mengatur teks, penempatan teks ya. Nah, untuk mengatur, oh, subscribe teman-temanku, jangan lupa ya. Aduh, tendang aja dia ya. Untuk ngasih warna ya teman-temanku ya, pilih yang itu tuh, warnanya banyak teman-temanku, ada bisa manual ya teman-temanku. Terserah teman-temanku ya, warna apa. Saya coba warna merah nih teman-temanku. Geser-geser ya teman-temanku, geser-geser, pilih-pilih ya, pilih teaser ya teman-temanku ya, untuk memperjelas tuh ada ditampil teks di belakangnya itu warna hitam ya teman-temanku ya. Ada warna kecil, ngomong aja dari belakang kecil ya. Setelah selesai mengasih warna ya teman-temanku pada teks ya ke teman-temanku ya, seperti ini. Aduh, ini apa ngomongnya, saya juga bingung ngomong apa ini.
Dan untuk menambah durasi atau mengurangi durasi teks ya teman-temanku ya, tinggal scroll aja teman-temanku ya, scroll pilih, pokoknya tampilan semuanya pilih ya teman-temanku ya. Kalau mau edit yang video pencet ya videonya, teks pencet teksnya ya teman-temanku ya. Nah seperti ini teman-temanku, kita harus sabar teman-temanku. Ini kerja-kerjaan saya dengan waktu ya teman-temanku ya, video 3 menit nih, sampai berapa menit nih saya ngedit video ini ya teman-temanku, tanpa edit-edit ya teman-temanku ya, no hoax-hoax ini teman-temanku ya. Mohon maaf ya teman-temanku ya, sebelumnya teman-temanku narasi saya mungkin kurang jelas ya teman-temanku ya, tapi ini murni ya teman-temanku, jadi ngedit sambil ya ini apa, recording ya teman-temanku ya, sambil ngomong gitu teman-temanku. Makanya banyak suara motor teman-temanku, anak kecil segala, suara ayam kokok banyak ya teman-temanku ya. Ini salah yes. Kalau mau pangkas teman-temanku, tinggal ada gambar gunting di situ, pangkas potong, ada gambar ke kanan pangkasnya ke kanan, ke kiri teman-temanku. Nah, videonya sudah sampai sini ya teman-temanku, coba kita play teman-temanku. Cerahannya udah segitu, lumayan lah teman-temanku ya. Sudah selesai ya teman-temanku ya, kalau sudah selesai ya pencet warna hijau ya teman-temanku ya, pilih ya resolusi laju bingkai ya teman-temanku. Kalau teman-temanku pengen lebih bagus ya 1080 teman-temanku, simpan. Nah, dia lagi nyimpan proyek ya teman-temanku ya. Oke, sampai di sini aja teman-temanku ya video ini ya teman-temanku, selesai juga. Maaf atas segala kata-kata yang enggak enak ya teman-temanku ya. Yang jago cuma ayam ya teman-temanku, yang sempurna ya cuma yang sering dibakar ya teman-temanku, mau cowok-cowok. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya, subscribe.